Kita camper van. Ya, ini karena alam indahnya TTS ini bisa dinikmati dengan mobil-mobil camper van seperti ini. Nah, jadi ini. Selamat pagi. Saat ini saya Putu Andi dari Bali. Saya bersama Master Giampiero Gandolfo, Overlander dunia dari Itali yang sudah 7 tahun mengitari dunia dengan Land Rover Defender TD5. Dan pagi tadi setelah kita berjalan dari Bali hari Sabtu kemarin, menyusuri Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo, dan tadi pagi kita mendarat di Kupang. Dan si bule ini sangat senang sekali melihat Pulau Timor. Dan tadi sekarang kita sedang menyisiri jalan menuju TTS. Kita sedang menuju perbatasan Kupang TTS. Dan di sana kita rencana akan disambut oleh Bapak Bupati TTS, Bapak Ipi Tahun. Kami sangat senang sekali, si bule senang sekali menerima kabar ini. Dan kita semangat, sekarang kita dalam perjalanan menuju Batu Putih ya. Dan semoga nantinya ini akan menjadi momen terbaik kita supaya pariwisata di TTS bisa berkembang ke seluruh dunia dan kita giatkan dan kita move terus sehingga TTS akan terkenal di seluruh dunia. Apalagi saat ini TTS sedang dan Kota Soe sedang merayakan ulang tahunnya yang satu abad. Dan mudah-mudahan perjalanan kami, perjalanan saya mengantar Mr. Giampiero Gandolfo ini ke tanah TTS yang saya sebut dengan tanah taman surga, atau akan menjadi TTS atau top traveler spot dunia berikutnya. Dan Soe akan betul-betul menjadi soul of East-nya dunia, dan Sunu memang benar-benar adalah surga Nusantara yang ada di Pulau Timor ini. Terima kasih teman-teman, mari kita sambut tamu kita. Dan kita akan berjumpa kembali pada spot-spot yang indah di TTS ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini East Journey Indonesia, jelajah Timur Nusantara, dan saat ini kita sudah sampai di Timur Tengah Selatan. Batu Putih. Memang kami dari Bali. Ya. Ini lagi satu, ini menularkan ke Bapak Bupati juga karena kita camper van. Ya, ini karena alam indahnya TTS ini bisa dinikmati dengan mobil-mobil camper van seperti ini. Nah, jadi ini. Bupati Timur Tengah Selatan menemani rombongan Master Giampiero Gandolfo dari Italia yang melintasi Timur Tengah Selatan dan saat ini menuju jalur lingkar selatan.
Ya. Coba, coba. Ini Bapak Bupati mencoba overlander dunia. Mobil overlander dunia. Nyaman. Nyaman sekali, Bapak. Kasur enggak apa-apa. Itu angin, angin dari arah samping-samping bisa dari sini. You can make a political speech. Nah. Bisa kampanye, bisa pidato. Bisa pidato. Kampanye dari kampanye. Itu lampu semua lengkap. This one comes dapur. That's for cooking. You put if the wind is coming this way, you put the stove here, and it's protected by the wind. Oh yeah, yeah. And with this one, you can see what you are cooking. And there are three extra tanks. We're ready. Uh-huh. There are three extra tanks. Yes. But this is to protect from the wind. Oh, yes. This is know what you're cooking. Okay. And this is yes. Ini untuk masak, untuk dari angin. Kita bisa tidur dua orang di bawah dan dua orang di atas. Nah ini untuk recovery kalau kita lagi stuck di lumpur atau di mana. Nah ini juga untuk recovery kalau kita juga stuck di lumpur atau di pasir. Ini mobil ini dilengkapi dengan 400 liter solar, jadi bisa melintasi gurun Mongolia, gurun Siberia, dan dia tadi hitung kalau dengan full tank dia bisa 6 kali keliling TTS tanpa isi bahan bakar. Iya, betul. Ya, tadi pas akan sama Bapak dia jelaskan. Iya. And on top, in the inside, he can see the two extra lights. Ya, di atas ada lampu lain lagi di atas. Bupati Timur Tengah Selatan menemani rombongan Mr. Ian Plero dan Galvo dari Italia yang melintasi Timur Tengah Selatan dan saat ini menuju jalur lingkar selatan. Please. Yeah.
Iya. Coba, coba. Ini Bapak Bupati mencoba overlander dunia. Mobil overlander dunia. Nyaman. Nyaman sekali, Bapak. Kasur enggak apa-apa. Itu angin, sudah. Angin dari arah samping-samping bisa dari sini. You can make a political speech. Nah. Bisa kampanye, bisa pidato. Bisa pidato. Kampanye. 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 Itu lampu semua lengkap. This one comes dapur. Down. That's for cooking. You put if the wind is coming this way, you put the stove here, and it's protected by the wind. Oh yeah, yeah. And with this one, you can see what you are cooking. And there are three extra tanks. Putu, we're ready. Uh-huh. There are three extra tanks. Yes. But this is to protect from the wind. Oh yes. This is know what you're cooking. Okay. And this is. Yes. Ini untuk masak untuk protect dari angin. Kita bisa tidur dua orang di bawah dan dua orang di atas. Nah ini untuk recovery kalau kita lagi stuck di lumpur atau di mana. Nah ini juga untuk recovery kalau kita juga stuck di lumpur atau di pasir. Ini mobil ini dilengkapi dengan 400 liter solar, jadi bisa melintasi gurun Mongolia, gurun Siberia, dan dia tadi hitung kalau dengan full tank dia bisa 6 kali keliling TTS tanpa isi bahan bakar. Iya, tadi pas makan sama bapak dia jelaskan. Yo. And on top, in the inside, he can see the two extra lights. Ya, di atas ada lampu lain lagi di atas. Okay.